Selamat malam, Power People, dan dengan sedih, ini udah sampai di sesi yang terakhir. Jadi terima kasih buat kamu, Power People, udah bergabung sampai waktu ini. Terima kasih ya, udah nemenin sampai malam juga. Thanks to Alex. Terima kasih, Power People, dan Richie. Udah ngikutin, udah sharing juga dari awal tadi sampai akhir. Nah, Alex, kalau boleh kasih apa ya, kasih pemahaman sedikit. Mungkin barangkali ada yang juga mepet-mepet nih baru, aduh, ya kenapa baru nyalain sekarang nih siarannya gitu ya. Mungkin secara singkat aja, Pexel itu apa dan kenapa kita harus pakai Pexel? Oke, Pexel itu adalah perusahaan teknologi yang memang concern untuk menciptakan creating the light moments yang fokusnya saat ini di logistik. Ya. Lalu kami adalah, boleh bilang kami adalah jawaban dari apa yang teman-teman rasakan di bidang logistik gitu, bahwa kami adalah bagian dari lifestyle-nya teman-teman dengan fleksibilitas, flat price, lalu tidak ada jangkauan, artinya jangkauan Jabodetabek itu kita ini 8 jam dan banyak hal yang akan didapatkan di situ. Dan yang paling utama banget, yang paling utama sekali adalah Pexel itu adalah punya DNA, bukan sekedar tagline, itu antarkan kebaikan. Ya. Jadi saat ini kami bekerja sama dengan lebih dari 11 yayasan yang memang terkurasi seperti Indonesia Mengajar, Rumah Harapan Indonesia, Yayasan Anyo, ya, Sabang Merauke, dan lain-lain. Itu pure kita bantu operasionalnya dengan Pexel, dan mereka juga bisa melakukan aktivitas apapun menggunakan jasanya Pexel untuk mengirimkan, untuk mengurangi dari beban mereka. Dan kami ini juga masih terbuka dengan teman-teman yang ingin bekerja sama dengan kami, yang ingin kami kirimkan secara gratis, yang bergerak di bidang kebaikan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Feel free gunain Pexel, hubungin kami, Alexander, nanti di sana, di Pexel, dan tinggal download aja di Play Store dan iOS. Okay. Dan kita bisa bekerja sama di segala macam bentuk kebaikan. Kalau mau search Pexel tadi gimana? Tulisannya apa? P-A-X-E-L. P-A-X-E-L, itu bisa ada di Play Store, ada juga di iOS. iOS. Kalau website? Website www.pexel.co. PAXL.co. Oke, boleh kasih ini nggak semacam ya teaser dikit? Ada rencana apa buat tahun depan buat Pexel? Rencana tahun depan? Buat Power People, siapa tahu kan kayak, waduh, pengen nih, pengen tahu atau pengen join bahkan, siapa tahu pengen ikutan kerja di Pexel kan? Rencananya, semoga Tuhan bersama kita. Kita akan buka di 20 kota. Wow. Jadi nanti kalau ada Pexel 20 kota. Kalau di sini kan ada di 14, Pak Power FM ada di 14, yeah, kota Nielsen. 13, kan? 13. Sorry, 13. 13. Kota Nielsen. Saat ini, nah nanti Pexel ada di 13 kota Nielsen juga dengan tambahannya 7, jadi kita bisa saling ya misalnya apa lah, saling paling ngobrol. Nice. Thank you so much, Alex. Sama-sama, Richie. Sekali lagi terima kasih banyak udah sharing malam ini di Power Talk Inspiration on Top. Saya yakin Power People terinspirasi ya. Thank you banget. Semoga sama-sama kita. Terima kasih. Saya juga mengucapin buat semua Power People dan juga radio-radio yang udah bantu kita bahas siaran ini di Sonya FM Medan, Ramona FM Palembang, Geria Radio Pekanbaru, Mix Radio Bandung, KC10 Indramayu, KR Radio Yogyakarta, JFM Semarang, Karavan FM Solo, Mercury Surabaya, Harlan FM Denpasar, Makassar FM Makassar, Gama FM Banjarmasin, dan Power FM Jakarta. Kalau kamu mau cari informasi tentang Yang On Top, langsung aja klik di www.yangontop.com, follow Twitter Instagramnya di @yangontop, dan kalau kamu mau tanya-tanya soal branding, soal bisnis, kamu juga bisa langsung follow Instagram saya di @richiewirjan. Power Talk Inspiration Yang On Top adalah hasil kolaborasi dengan Yang On Top Production. Dan saya pengen ngingetin buat kamu, minggu depan saya akan mengundang juga narasumber lain yang tentunya gak kalah inspiratifnya sebagaimana Alex malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, Alex. Terima kasih, Richie. Terima kasih Power FM dan Power People. Sampai jumpa lagi di Power Talk Inspiration Yang On Top minggu depan. Saya Richie Wirjan.